Halo teman-teman, kembali lagi ke Ebi Kiri. Hari ini kita bermain game Sakura ya teman-teman. Yeay. Nah, ada sesuatu yang baru nih teman-teman. Ayo ikut kami. Nah, sekarang rumah kami menjadi kebun binatang teman-teman. Nah, kalau di sebelah kiri sini ada apa? Coba teman-teman tebak. Nah, di sini ada ini teman-teman. Bagus banget bukan? Ini namanya merak. Nah, kalau di sini ada seekor juga. Wah, cantik banget ya kak. Iya, sejak kapan rumah kami menjadi kebun binatang? Kami pun tidak tahu teman-teman. Tiba-tiba banyak sekali hewan dari kebun binatang lari ke rumah kami. Jadi sekarang rumah kami menjadi kebun binatang teman-teman. Aneh sekali ya. Iya kak, aneh sekali kak. Aku suka lihat hewan. Nah, kalau di sini ada koala ya teman-teman. Sini ada seekor juga. Wah, sepertinya lagi tidur ya. Iya ini kak, lagi tidur dia. Kalau di sini ada apa ini? Ih, itu sepertinya orang hutan ya. Sepertinya iya Mio, tapi sepertinya bukan. Ini yang geraknya lambat banget itu ya. Iya, itu kukang, namanya kukang. Apa iya namanya kukang? Coba kita lihat kalau di sini ada gajah. Wah, besar banget. Sepertinya dia lagi minum ya Mio. Ya kak, lagi minum kak. Ya udah, ayo kita lanjut lagi ke belakang. Sini ada panda. Wah, pandanya lagi makan bambu. Yang ini lagi tidur dia. Wow, lucu banget ya. Iya, aku suka panda. Aku seperti panda. Ah, kamu harus makan lebih gendut dulu atau ateng, baru mirip panda. Nah, kalau di belakang sini ada apa ini? Tinggi sekali teman-teman. Wow, ini pasti namanya jerapah. Aku tahu itu jerapah. Betul sekali Atong. Nah, sekarang ini adalah flamingo. Kakinya panjang sekali ya. Iya, aku suka. Mirip dengan baju warnaku. Baju pink, bajuku pink. Iya, mirip sekali warnanya pink dengan flamingo. Wah, kembar dong Ateng sama si flamingo. Masa kembar nih kak? Wah, ada apa lagi di sebelah sini? Wah, ini sepertinya, wah gawat teman-teman. Itu adalah singa kak, singa. Ada singa jantan dan betina. Wah, coba kita lihat lebih dekat teman-teman. Gendut banget ya. Yang betina ini nggak ada rambut guys. Kalau yang jantan ini kok gendut teman-teman. Tapi dia kok aneh, dia makan bonsai ini teman-teman. Sepertinya enak sekali. Wah, singa ini vegetarian ya guys. Ternyata singa makan tumbuh-tumbuhan ya guys. Aneh sekali, baru pertama kali lihat ya kan. Loh, ada apa ini di rumah Sakura? Kenapa banyak sekali orang-orang di sini? Astaga. Oh, ini yang di televisi. Katanya ada hewan yang keluar dari kebun binatang. Ternyata larinya ke rumahnya Sakura. Wah, Sakura di mana ya? Gawat ini. Wah, jadi penampungan hewan-hewan yang kabur itu dong. Sakura. Jadi hewan-hewan yang keluar dari kebun binatang ini ke rumah kamu ya? Iya Takagi, kemarin datangnya. Terus kami kasih makan dan buat kolam buat mereka. Iya nih kak, keren bukan? Waduh, wah keren banget ini. Rumahnya Mio dan Yuta jadi kebun binatang. Sekarang aku mau lihat hewan-hewan yang lucu-lucu ini seperti panda. Enggak perlu jauh-jauh lagi teman-teman. Yuhu, aku suka lihat panda teman-teman. Nah, itu dia mereka. Halo, aku suka sekali rumah baru kalian ya. Wah, cantik banget ini. Aku suka di sini. Nah, bukannya kamu juga hewan nih, kebutler. Gimana kalau kamu di sini juga biar makin rame? Apa maksudmu, Yuta? Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya, guys. Oh ya, buat teman-teman yang mau lihat kebun binatang ini, ID profnya di sini ya, teman-teman. Bye-bye, guys. Nah, kita mau lihat-lihat hewan lagi, teman-teman. Katanya ada hewan yang baru menuju ke sini loh.